Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Pelajar? Kita sambung siri yang kedua, titik penting sejarah semester 3. Hari ini saya akan jelaskan tentang soalan nombor 4, iaitu bahagian B sejarah Asia Tenggara. Mari kita lihat apakah yang ada yang selalunya menjadi soalan nombor 4 dalam bahagian B. Okay, soalan nombor 4 bahagian B ini adalah daripada tema 1, sejarah Asia Tenggara. Jadi bersama saya, Suka Sensei. Okey, pelajar. Mari kita lihat soalan nombor 4. STPM mula daripada tahun 2013 termasuk ulangan sehinggalah tahun 2014. Bandingkan ciri-ciri ekonomi tradisional di Vietnam sebelum berlakunya perluasan kuasa Perancis. Itu soalan tahun 2013. Ulangan tahun 2013, bincangkan ciri-ciri ekonomi tradisional di Vietnam. Bincangkan peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Thailand pada abad ke-19. Soalan yang ketiga, bincangkan struktur sosial masyarakat di Vietnam sebelum campur tangan Barat. Yang keempat, jelaskan sistem pembesar di Thailand sebelum kedatangan kuasa Barat. Dan yang kelima, perihalkan peranan Raja Vietnam dalam aspek politik, ekonomi, sosial sebelum penjajahan Perancis. Okay, ini antara contoh-contoh soalan yang pernah keluar daripada tahun 2013 termasuk ulangan hinggalah tahun 2015. Soalan-soalan lain yang pernah keluar dalam STPM tahun 2015 hingga tahun 2019, khususnya soalan nombor 4. Contoh, terangkan pengkomersialan ekonomi pertanian di Indonesia pada abad ke-19. Perihalkan institusi kemaharajaan di Vietnam dan institusi perajaan di Thailand pada abad ke-19. Jelaskan aktiviti ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia sebelum kedatangan kuasa Barat. Jelaskan kegiatan ekonomi tradisional di Vietnam pada abad ke-19. Dan yang terakhir, huraikan susun lapis masyarakat tradisional Indonesia sebelum penjajahan Belanda. Okey, daripada soalan ini, ni lebih kurang 10 soalan ni, pelajar, kita boleh lihat bahawa soalan nombor 4 ini adalah daripada tema 1 bahagian A sejarah Asia Tenggara. Pelajar mesti ulang kaji ke semua subtopik daripada bahagian A ini untuk membolehkan pelajar menjawab soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ini kalau kita lihat, dia berkisar tentang institusi pemerintahan, iaitu sistem beraja, raja dan pembesar, satu. Dia juga berkisar tentang struktur sosial masyarakat. Dan yang ketiga berkaitan dengan sistem ekonomi. Jadi ini tiga subtopik penting. Tak banyak pun para pelajar mesti ulang kaji kesemuanya, at least memahami apa yang ada dalam setiap subtopik tersebut untuk membolehkan kita menjawab soalan nombor 4. Ini sudah pasti, kalau kita baca ke semua bahagian ini, kita sudah pasti akan boleh jawab soalan nombor 4. Daripada tren soalan yang dah telah keluar sebelum ini, kalau kita lihat soalan nombor 4, dari segi tugasannya, okay, berkisar tentang bandingkan antara dua. Ini membandingkan antara dua benda. Kedua, membincangkan tentang sesuatu perkara yang menjadi kehendak soalan. Juga, tugasan yang biasa digunakan adalah jelaskan, huraikan, terangkan, perihalkan. Okay, itu semua memberi maksud yang lebih kurang sama sahaja. Ini dari segi tugasan. Ini kita menjelaskan, kita memperihalkan perkara yang dinyatakan. Dan juga menerangkan tentang sesuatu. Misalnya, peranan pembesar. Ini menguraikan tentang peranan raja dan sebagainya. Okay, itu adalah tugasan yang biasa digunakan dalam tren-tren soalan nombor 4 sebelum ini. Dari segi tren soalan juga, bila kita membuat analisa dari segi latar masa, dalam tema 1 bahagian B sejarah Asia Tenggara jelas menunjukkan bahawa latar masa yang digunakan adalah berkaitan dengan sebelum berlakunya perluasan kuasa Perancis
Ini merujuk kepada negara Vietnam sebelum berlakunya perluasan kuasa Perancis. Itulah time frame dia. Ini yang berkaitan dengan negara Vietnam. Pada abad ke-19, sering digunakan pada abad ke-19. Sama ada merujuk kepada Perancis ke, Thailand, Indonesia. Ini merujuk kepada abad ke-19. Ini sebelum perluasan kuasa Barat. Sebelum campur tangan Barat. Sebelum kedatangan kuasa Barat. Sebelum penjajahan Perancis, jelas itu di Vietnam. Sebelum penjajahan Belanda, itu juga jelas. Ini merujuk kepada Indonesia. Okay, ini adalah latar-latar masa yang digunakan dalam soalan nombor 4. Okay, untuk merujuk kepada masa yang diperuntukkan dan juga tempat di mana berlaku. Dan biasanya dalam soalan nombor 4 bahagian B, tema Asia Tenggara ini adalah berkaitan dengan sistem pentadbiran tempatan sebelum berlakunya perluasan kuasa Barat. Ini kalau kita lihat negara Thai, belum, tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa Barat. Jadi sebelum kedatangan Barat digunakan. Ini ataupun sebelum pemodenan Thailand. Ini pada tahun 1932 melalui revolusi Thai. Okay, itu antara perkara penting yang kita perlu fahamkan. Okay, pertama tadi dari segi tugasan, yang kedua dari segi latar masanya. Sebab ini merujuk kepada soalan tadi. Okay, sebab dalam 4 soalan seperti yang saya jelaskan sebelum ini, kita mesti rujuk kepada 4 elemen penting yang berkaitan dengan soalan. Okey, kita teruskan pelajaran. Dari segi latar tempat pula, kalau terlihat dalam soalan-soalan yang telah keluar untuk soalan nombor 4 bahagian B sejarah Asia Tenggara ini, tempat itu merujuk kepada 4 negara. Pertama, Vietnam. Sudah 5 kali Vietnam. Thailand 3 kali. Vietnam dan Thailand sekali. Indonesia 3 kali. Okey, jadi dalam tema 1 soalan nombor 4 bahagian B merujuk kepada 4 tempat, iaitu Vietnam, Thailand, Indonesia ataupun Vietnam dan Thailand, mungkin Vietnam dan Indonesia. Okay, ini adalah merujuk kepada tempat yang dikemukakan dalam soalan, khususnya soalan nombor 4. Bahagian pertama, bahagian A, tema 1, bahagian B, tema 1, sejarah Asia Tenggara. Dan keempat, bahagian yang paling penting adalah kehendak soalan. Kalau pelajar lihat daripada tren-tren soalan ni 10 soalan yang dikeluarkan ni daripada tahun 2013 hingga tahun 2019 termasuk ulangan, okay. Kalau kita lihat, kehendak soalan itu berkisar kepada 3 perkara ini. Pertama, peranan raja di Thailand, peranan raja di Vietnam, sistem pembesar di Thailand ataupun sistem kemaharajaan di Vietnam dan institusi perajaan di Thailand. Itu yang pertama yang selalu ditanya. Jadi pelajar mesti kuasai bahagian ini. Mesti menguasai peranan raja Thailand, peranan raja Vietnam, sistem pembesar di Thailand, sistem pembesar di Vietnam, okay, institusi maharaja di Vietnam, institusi raja di Thailand. Itu bahagian yang pertama pelajar mesti fahami dan kuasai. Bahagian yang kedua dalam kehendak soalan yang biasa ditanya adalah berkaitan dengan ciri-ciri ekonomi tradisional di Vietnam, pengkomersialan ekonomi pertanian di Indonesia, aktiviti ekonomi tradisional di Indonesia dan ekonomi tradisional di Vietnam. Okey, itu bahagian yang kedua mesti kuasai. Okey, untuk membolehkan kita menjawab soalan nombor 4. Dan satu lagi kehendak soalan yang biasa ditanya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat Vietnam dan susun lapis masyarakat tradisional di Indonesia. Dia boleh jadi ditanya dua-dua sekali. Satu, sosial masyarakat Vietnam dan Indonesia. Mungkin dia boleh tanya juga ciri-ciri ekonomi tradisional di Vietnam dan Indonesia ataupun ciri-ciri ekonomi komersial di Vietnam dan Indonesia. Okay, ini antara perkara penting yang pelajar perlu fokus dalam saat akhir untuk mengulang kaji. Ini untuk menghadapi peperiksaan ini nanti. Ini. Jadi, pelajar perlu pastikan pelajar menguasai apa yang saya nyatakan dalam kehendak soalan ini. Okay, biasanya soalan akan berkisar dalam bahagian pertama, kedua ataupun ketiga yang saya tunjukkan dalam slide PowerPoint ini. Jadi ulang kajilah berdasarkan kepada apa yang saya berikan ini
ataupun mungkin dia boleh keluar kedua-dua negara. Ini membandingkan ataupun menghuraikan di dua-dua tempat, Thailand dengan Vietnam ataupun Vietnam dan Indonesia. Faham pelajar? Okay, ini tip yang penting ini untuk membolehkan pelajar menjawab soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, jelas ya pelajar? Jadi soalan nombor 4 bahagian B, sejarah Asia Tenggara berkaitan dengan tema 1 iaitu masyarakat. Jadi dalam tema masyarakat ini sudah pasti ada 3 subtopik yang pelajar mesti kuasai. Pertama, dari segi institusi pemerintahan, iaitu sistem beraja di Vietnam dan Thailand, sistem pembesar di Vietnam dan Thailand. Yang kedua, sistem sosial, iaitu konsep masyarakat Vietnam dan Indonesia, ciri susun lapis masyarakat Vietnam dan juga Indonesia. Dan satu lagi adalah sistem ekonomi, berkaitan dengan ciri-ciri ekonomi tradisional di Vietnam dan Indonesia, ciri-ciri ekonomi komersial di Vietnam dan Indonesia. Jika pelajar lihat dalam tema 1 bahagian B ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tajuk sahaja. Tolong baca dan kuasai sepenuhnya. Dan pelajar boleh menjawab soalan nombor 4. Jangan fikir banyak-banyak, jangan susah-susah, bacalah 6 tajuk ini. Fahamkan, ingat isi pentingnya. Sudah pasti pelajar boleh menjawab soalan nombor 4. Soalan nombor 4 bahagian B, sejarah Asia Tenggara. Sebab semua soalan ini berkisar kepada sebelum campur tangan Barat, sebelum kedatangan kuasa Barat, dan juga merujuk pada abad ke-19. Okey, jelas ya Pak Pajar? Dah faham tentang soalan nombor 4. Okey, mari kita sama-sama ulang kaji di saat akhir sebelum menghadapi perpisahan. Kita lihat unit pertama iaitu institusi pemerintahan. Bila kita sebut institusi pemerintahan, merujuk kepada sistem pemerintahan sebelum kuasa Barat menjajah Vietnam dan juga sebelum Thai dimodernkan, ya, ataupun sebelum revisi Thai 1932. Okay, bagaimana bentuk institusi pemerintahannya? Jadi institusi pemerintahan yang pertama, raja. Ini konsep dan peranan raja di Vietnam. Okay, kalau kita lihat Vietnam tu lebih kepada ajaran Confucius sebab dia lebih kepada China. Okay, okay. Begitu juga di Thailand. Di Thailand pula dia lebih kepada Buddha. Sebab agama Buddha memainkan peranan penting dalam sistem pemerintahan di Thailand. Okay, begitu juga kita lihat dari segi peranan raja, dari segi politik, peranan raja dari segi ekonomi, peranan raja dari segi sosial. Kena pastikan, jelaskan ini. Okay, satu lagi adalah pembesar. Okay, dalam sistem pemerintahan, raja dibantu oleh pembesar dalam pemerintahan. Pembesar adalah orang nombor 2. Jadi apakah konsep pembesar? Okay, hierarki dan peranan pembesar di Vietnam, hierarki dan peranan pembesar di Thailand. Peranan pembesar juga sama dari segi politik, peranan ekonomi, peranan sosial. Tetapi mereka adalah lapisan kedua. Okay, mereka adalah pembantu kepada raja dalam menjalankan pemerintahannya dari segi kuasa perundangan, kuasa eksekutif dan juga kuasa menjatuhkan hukuman ataupun kehakiman. Contoh soalan, bincangkan peranan raja di Vietnam dari segi politik, ekonomi dan sosial sebelum kedatangan Barat. Ataupun dia boleh jadikan, bincangkan peranan raja di Vietnam dan Thailand dari segi politik dan ekonomi, dari segi politik, ekonomi dan sosial sebelum ataupun pada abad ke-19. Jelas Pak Pelajar? Okay, ini perkara penting yang perlu kita kuasai untuk bahagian pertama, iaitu institusi pemerintahan.
Mari kita fahamkan peranan raja di Thailand dan Vietnam. Pertama, dari segi politik. Peranan raja Thailand dan Vietnam dari segi politik. Ketua kerajaan dan berkuasa mutlak. Ketua negara dan ketua pentadbir. Penggobal undang-undang dan kehakiman. Penentu dasar luar dan hubungan diplomatik. Mengetuai ketenteraan dan keselamatan negara. Sama saja, sama ada peranan raja Thailand ataupun peranan raja Vietnam. Merujuk dari segi politik. Okey, jadi ketiga-tiga badan. Perundangan, kehakiman, eksekutif. Ini diketuai oleh raja Thai ataupun maharaja Vietnam. Dari segi ekonomi. Raja Thai, maharaja Vietnam, penguasaan penuh dalam bidang ekonomi seperti pertanian, pelumbungan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Menguruskan kegiatan perdagangan, menguruskan kutipan cukai, ya, menentukan kadar cukai, sistem cukai dan sebagainya. Menguruskan kegiatan pelaburan, ya, kemasukan pelabur asing dan sebagainya. Berkuasa mutlak ke atas tanah dan harta rakyat. Jadi semua sumber ekonomi adalah milik Raja Thai ataupun Maharaja Vietnam. Okay, dari segi sosial, Raja sebagai ketua agama Buddha di Thailand. Raja sebagai ketua agama juga Buddha di Vietnam. Okay, dan juga ajaran Confucius di Vietnam yang diambil daripada China. Okay, Raja juga menjadi pelindung dan lambang perpaduan. Ini sama ada di Thailand ataupun di Vietnam. Raja mengetuai segala adat dan istiadat di Vietnam ataupun di Thailand. Menjadikan kemudahan pendidikan, itu tanggungjawab dan tugas Raja Thai, Maharaja Vietnam. Ini menyediakan pelbagai kemudahan, ini bukan hanya pendidikan, juga kemudahan kesihatan dan lain-lain kemudahan asas untuk kepentingan rakyat di Thailand ataupun di Vietnam. Itu dari segi sosial. Jadi Raja boleh bezakan dengan jelas apa dia politik, peranan politik, apa dia peranan ekonomi, merujuk kepada ekonomi. Peranan sosial merujuk kepada sosial. Itu hubungan antara raja dengan pembesar dan rakyat biasa. Ini tugas dan bidang kuasa serta tanggungjawab Raja Thai dan tanggungjawab Maharaja Vietnam. Okay, ini perkara penting, isu penting yang pelajar mesti kuasai bila kita sebut peranan raja. Sama ada di Thailand ataupun di Vietnam atau mungkin ditanya di Thailand dan Vietnam. Mari kita faham pula tentang pembesar di Thailand. Ini dari segi hierarki, iaitu susun lapis ataupun apa dikatakan sebagai hierarki sosial, iaitu susun struktur masyarakat ataupun struktur sosial. Okay, mula dengan raja paling atas. Kedua, chow, iaitu kerabat diraja. Yang ketiga adalah golongan bangsawan ataupun kumang, kunang. Dan juga di bawahnya adalah di bawah golongan bangsawan ini terdapat pelbagai bentuk pentadbiran. Misalnya jabatan-jabatan tertentu seperti Krom Kalahan, Jabatan Pertahanan, Krom Mahathai, Jabatan Hal Ehwal Pentadbiran Awam, dan Krom Klang, Jabatan Keuangan dan Hubungan Luar. Jadi itu dari segi hierarki. Peranan sebenarnya peranan politik, wakil kepada raja, memegang jabatan utama, diberi kuasa untuk mentadbir wilayah tertentu sebagai pihak raja seperti Samuha Prah Kalohan. Ini diberikan kuasa memerintah wilayah utara Thai. Ini peranan dari segi ekonomi, peranan dari segi sosial. Okay, itu yang dikatakan sebagai hierarki dan peranan pembesar di Thailand. Ini begitu juga peranan pembesar di Vietnam. Okay, sekarang peranan pembesar di Vietnam. Pertama, golongan bangsawan iaitu Mandarin, Kuan ataupun Nai merupakan menteri kanan kepada raja. Mengetuai jabatan ataupun krum dan membantu raja menguruskan pemerintahan dan pentadbiran. Membantu raja menjaga keselamatan negara. Menguruskan kutipan cukai. Menguruskan soal perdagangan dan pelaburan. Membantu raja dalam soal keagamaan. Menjadikan kemudahan asas kepada raja. Okay, jadi kita boleh lihat peranan pembesar itu dari segi politik, ekonomi ataupun sosial. Sama ada di Vietnam ataupun di Thailand. Ataupun di kedua-dua, di Vietnam dan Thailand. Ini adalah isu penting yang mesti pelajar kuasai untuk membolehkan kita menjelaskan apabila ditanya tentang peranan pembesar sama ada di Vietnam ataupun di Thailand. Okey? Fahamkan, ingatkan fakta-fakta penting ini saja. Dalam tema 1 bagian B, Sejarah Asia Tenggara, kita lihat
Unit yang kedua, iaitu sistem sosial. Okey, apakah perkara yang penting yang kita boleh dan kita perlu faham ataupun kuasai? Pertama, dari segi konsep sistem sosial ataupun konsep dan susun lapis masyarakat Indonesia dan Vietnam. Dua saja. Ini dia merujuk kepada sistem sosial di Vietnam dan juga di Indonesia. Ini daripada abad ke-18 hingga abad ke-19. Okey, kedua-dua negara mengamalkan sistem sosial yang bercorak tradisional berasaskan kepada sistem feudal. Itu yang dikatakan sebagai konsep sistem sosial. Dalam sistem sosial terdiri daripada golongan pemerintah, golongan yang diperintah. Raja, pembesar dan juga rakyat biasa. Ya, rakyat. Nah, itu adalah hierarki sosial ataupun susun lapis masyarakat ataupun struktur masyarakat. Perkataan yang sama digunakan. Dari segi hierarki, struktur, susun lapis masyarakat di Vietnam, contoh. Maharaja paling atas. Ini golongan cendekiawan, kuan ataupun mandarin, lapisan kedua. Dan bawah sekali adalah rakyat, iaitu petani. Jadi raja, lapisan paling atas. Kedua adalah kerabat diraja. Ketiga adalah pembesar, uli balang ataupun golongan bangsawan ataupun ulama. Okey, dan bawah sekali adalah rakyat. Di Indonesia ataupun di Vietnam. Beri contoh saja. Contoh di Vietnam, contoh di Indonesia. Dan satu lagi ada hierarki di Indonesia juga kalau kita lihat. Di atas sekali adalah sultan atau raja. Di bawahnya adalah kerabat diraja, pembesar, uli balang, golongan rakyat. Dan bawah sekali adalah rakyat. Jadi sultan, priayi ataupun golongan bangsawan, panglima perang, dan di bawahnya ada dua, iaitu Kusumadayu, iaitu panglima tertinggi, dan Yudan Negara, iaitu panglima rendah. Dan bawah sekali adalah rakyat. Itu dipanggil hierarki ataupun struktur ataupun susun lapis masyarakat. Ini pelajar jelaskanlah setiap lapisan itu. Kalau ditanya, jelaskan, huraikan, perihalkan sistem sosial di Indonesia dan juga di Vietnam sebelum kedatangan Barat ataupun pada abad ke-19. Ya, pelajar boleh gunakan. Okay, inilah ni yang dikatakan sebagai hierarki ataupun struktur ataupun susun lapis masyarakat. Bahagian yang ketiga dalam tema 1, bahagian B, sejarah asas negara. Ini adalah soalan nombor 4 yang saya katakan tadi. Dalam unit 1.3 itu sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini kita perlu memahami ciri-ciri ekonomi tradisional dan komersial sama ada di Indonesia atau di Vietnam ataupun mungkin kedua-duanya di Indonesia dan Vietnam. Jadi dari segi ekonomi tradisional apa kita nak fahamkan? Pertama, dia merujuk kepada pertanian secara sara diri, iaitu untuk keperluan keluarga. Ini ada sedikit lebihan baru ditukar dengan barangan lain. Kedua, penggunaan teknologi pertanian yang limited, terhad, iaitu secara tradisional. Ini menggunakan peralatan yang sedia ada, yang mudah, yang ringkas dan sebagainya. Tanah biasanya dikuasai oleh tuan tanah dalam sistem ekonomi tradisional. Penggunaan modal yang kecil dan sangat terhad, di mana kawasan penanaman yang terhad dan menggunakan buruh yang terdiri daripada ahli keluarga. Itu ciri-ciri penting ekonomi tradisional. Dan dia berkaitan dengan aktiviti ekonomi tradisional seperti pertanian tradisional, itu penanaman padi misalnya. Ini padi huma, padi bukit dan sebagainya. Okay, melakukan peternakan ikan, peternakan ayam, itik, kerbau, lembu dan sebagainya. Perikanan, memburu binatang, mencari hasil hutan, mencari hasil laut dan sebagainya. Barang-barang kraftangan, menghasilkan barang kraftangan, dan juga menjalankan sistem ekonomi tradisional ini biasanya secara sistem tukar barang ataupun sistem barter. Itu semua adalah ciri-ciri ekonomi tradisional. Okey, ekonomi tradisional. Kedua ialah ekonomi komersial, berkaitan dengan penguasaan ekonomi oleh pengusaha Eropah dan juga China. Ini mana ekonomi komersial ini lebih kepada ekonomi untuk ekspor. Tapi kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk ekspor ataupun jualan. Jadi kegiatan pertanian dijalankan secara besar-besaran, biasanya diuruskan oleh penjajah kemudian nanti. Okay, pengenalan kepada ekonomi pasaran bebas, menanam tanaman ekspor, okay, penggunaan buruh yang ramai, pengenalan sistem ekonomi wang, juga sistem pelaburan menggunakan modal yang banyak. Okay, itu antara ciri penting ekonomi komersial.
Ini yang membezakannya dengan ekonomi tradisional. Jadi pelajar kena jelaskan, kena fahamkan kedua-dua ini. Eh, yang merujuk kepada sama ada di Indonesia ataupun Vietnam sebelum kedatangan Barat ataupun sebelum abad ke, ataupun pada abad ke-19. Ini adalah proses penjajahan Barat itu. Ini sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komersial sudah berada, sudah bermula di Vietnam dan juga di Indonesia. Ini cuma dari segi perkembangannya, keluasannya, dari segi kemajuannya itu agak berbeza. Ini sebelum atau dengan selepas kedatangan Barat. Ini sama ada Vietnam, Perancis di Vietnam ataupun Belanda di Indonesia. Okay, pelajar, untuk kita bezakan dia. Ini dari segi sistem ekonomi, contoh soalan, bincangkan perkembangan ekonomi komersial di Indonesia pada abad ke-19. Ataupun dia boleh tanya, bincangkan perkembangan ekonomi komersial di Vietnam pada abad ke-19. Ini merujuk kepada perkembangan ekonomi komersial itu sebelum penjajahan Belanda di Indonesia ataupun sebelum penjajahan Perancis di Vietnam. Jadi, dalam sistem ekonomi tradisional seperti saya jelaskan tadi, sistem ekonomi komersial, dia akan merujuk kepada dua negara sahaja, iaitu Vietnam dan Indonesia. Okey, kalau kita lihat ni dari segi tradisional tu, pertama, ciri yang pertama, sara diri. Dua, jenis kegiatan pertanian yang diusahakan. Okey, kalau di Vietnam penanaman padi, begitu juga di Indonesia. Okey, padi huma, padi padi bukit, dan atau dan juga padi sawah. Okey, dari segi teknologi, bagaimana bentuk teknologinya? Peralatan yang digunakan sebagainya. Okay, menjalankan sistem tradisional ini bersifat tukar barang ataupun sistem barter. Okay, kegiatan perdagangan dilakukan juga secara kecil-kecilan jika ada lebihan daripada kegiatan ekonomi tradisional. Beza dengan kegiatan ekonomi komersial sama ada di Vietnam ataupun di Indonesia. Pertama, dari segi kegiatan pertanian ekspor, kalau di Tam Gambir dan sebagainya. Okay, ataupun padi, beras juga diekspor di Vietnam. Okay, penggunaan teknologi moden, peralatan yang lebih baik, sistem pengairan yang lebih bagus, membolehkan kegiatan pertanian itu dijalankan sepanjang tahun, membolehkan hasil yang banyak. Contoh, penggunaan mata wang sebagai medium pertukaran, dalam sistem ekonomi yang dikatakan komersial ataupun ekonomi kapitalis. Dan satu lagi adalah berlakunya perdagangan bebas, perdagangan secara besar-besaran, dalam skala yang besar, secara ladang, sistem pengurusan yang lebih baik. Itu antara ekonomi tradisional, ekonomi komersial dan juga ciri-ciri ekonomi tradisional dan ciri-ciri ekonomi komersial. Jelaskan pelajar. Jadi, untuk soalan nombor 4, kita hanya memberi tumpuan. Tolong baca semua tema 1 bahagian B Asia Tenggara. Jadi, berkaitan dengan institusi pemerintahan sama ada konsep peranan raja dan juga pembesar dari segi hierarki sosial. Hierarki sosial di Indonesia dan juga di Vietnam, dan satu lagi adalah sistem ekonomi sama ada ekonomi tradisional, ekonomi komersial ataupun ciri-cirinya, konsepnya dan sebagainya di Vietnam dan juga di Indonesia. Okay, kalau raja tadi di Thailand dan juga di Vietnam. Jadi ini saja 3 negara ini yang kita sentiasa gunakan sebagai latar tempat, latar masa dan kehendak soalan yang perlu kita jelaskan. Okay, berdasarkan kepada tema 1 bahagian B Sejarah Asia Tenggara yang merupakan soalan nombor 4. Tolong baca sepenuhnya para pelajar dan kuasailah seperti apa yang saya jelaskan tadi untuk membolehkan anda menjawab soalan nombor 4. Jadi, saya dah terangkan 2 siri tip-tip penting semester 3. Mana skop, apa yang perlu kita lihat untuk tema 1 bahagian A Sejarah Malaysia dan tema 1 bahagian B Sejarah Asia Tenggara. Jadi, sudah pasti pelajar sudah dapat soalan nombor 1 dan soalan nombor 4. Kita sudah ada 2 soalan. Kita kena cari 2 soalan saja lagi untuk membolehkan kita menjawab 4 soalan dalam sejarah semester 3. Ingat, semester 3 tidak ada ulangan. Berikan tumpuan, masih ada masa. Fokus, okay? Dan ingat fakta-fakta penting yang saya telah uraikan tadi. Okay, pastikan ulang kaji semua tema 1 bahagian A Sejarah Malaysia untuk membolehkan anda menjawab soalan nombor 1 yang berkaitan dengan sistem pentadbiran tempatan di tanah Melayu sebelum campur tangan Barat, sebelum 1874. Dan satu lagi bahagian B Sejarah Asia Tenggara, kita melihat tema 1 berkaitan dengan institusi pemerintahan, status sosial dan juga sistem ekonomi sama ada di Thailand, di Vietnam ataupun di Indonesia. Dan kita akan mendapat soalan nombor 4
ni ulang kaji ke semua bahagian-bahagian ini yang saya katakan tadi, saya pasti pelajar boleh menjawab soalan nombor 4. Teruskan pelajar, ulang kaji, masih ada masa, dan sebab ini saya akan beri soalan nombor 3 bahagian A, dan lepas itu soalan nombor 6 bahagian B. Okey, kita jumpa lagi. Teruskan ulang kaji, masih ada masa. Ingat semua patah ini, ingat kita hanya menjawab 30 minit setiap soalan, dan mesti menjawab 4 daripada 6 soalan, dan mesti jawab 2 daripada bahagian A dan 2 daripada bahagian B. Jumpa lagi. Bersama Siko Sensei, hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Kali penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah.